بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Hadirin yang dihormati sekalian, kita sampai pada ayat yang ke-62 daripada surah Al-Mu'minun yang kita belajar ini. Kita baca dahulu, mudah-mudahan kita dapat pahala daripada bacaan yang kita baca ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةً بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو
اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن صراط لناكبون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله العظيم. Para hadirin yang mati sekalian, ayat yang kita baca ni sambungan pada cerita tentang mengenai orang-orang mukmin diajar dalam hidup kita ni. Ada beberapa ciri yang perlu ada pada diri kita, orang mukmin ini. Antara ciri yang terakhir pada diri kita ni, sifat orang mukmin ni, diajar supaya kita bersegera dalam melakukan perkara yang baik. Bukan sekadar kita bersegera, bahkan kita diajar supaya hidup dalam keadaan berlumba di kalangan kita, dalam keadaan melakukan perkara-perkara yang baik. Yang ni disuruh dalam Islam. Islam ajar, sifat orang mukminnya banyak cerita pada sebelum daripada ininya bermula daripada ayat yang ke-57 Allah cerita innal ladinahum min khasyati rabbihim mushfiqun. Allah cerita tentang sifat orang mukmin. Macam mana sifat orang mukmin ni dengan Allah hidup mereka dalam keadaan mushfiqun, rasa takut kepada Allah, dan juga dalam keadaan hati mereka ni bimbang kalau-kalau mereka kena azab. Ini sifat orang mukmin. Allah cerita orang mukmin walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Orang mukmin ni dengan ayat-ayat Allah beriman, mereka berkeyakinan dengan ayat Allah. Siapa ni yang kena jadi macam ni? Kita lah. Kerana bimbang kalau-kalau kita ni tak meyakini terhadap agama Allah. Sebab ramai di kalangan kita ni Islam je, tapi dia tak beriman. Ramai di kalangan kita demikian. Beriman jadi payah. Kerana orang kita ni, kalau sebut Islam, mudah ya. Islam ni, nak masuk Islam, mudah. Sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam teruslah kitanya. Tapi nak beriman tu jadi payah. Nak sembahyang, nak tutup aurat, nak kitanya taat pada yang disuruh oleh Allah. Bila kita dalam Islam, kita jangan tertinggal daripada beriman. Jangan kita dah Islam, tapi kita kufur pada ayat-ayat Allah. Arahan-arahan Allah. Jangan. Bila kita dah jadi Islam, kita mesti beriman pada Allah. Ini diajar demikian. Kemudian lepas pada tersebut, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Orang yang beriman ni, tak ada perasaan syirik pada Allah walaupun sikit. Maknanya dalam hidup, hidup orang beriman ni tak ada rasa nak campur-campur Islam ni dengan agama lain. Tak ada. Kalau kita tak campur agama Islam dengan agama lain, maka kita ni syirik pada Allah. Islam larang. Bila kita beriman pada Allah, jangan campur dengan nationalist.
Jangan campur dengan sekularis. Jangan campur dengan ism-ism yang dicipta oleh manusia. Apatah lagi ciptaan-ciptaan manusia. Ajaran sesat. Ramai orang kita ni terlibat dengan kepahaman sesat dalam hidup. Orang kita ni, orang mukmin dia diajar supaya hidup dalam keadaan la yushrikun. Jangan syirik pada Allah. Sikit pun jangan tercampur. Yang ni kena jaga sangatlah. Ana ulang banyak kali pada jemaah sekalian. Ada tiga benda yang kita kena jaga sangat dalam hidup kita ni sebelum kita menghadap depan Allah. Yang pertama, jaga apa dia? Jaga keyakinan. Kita hanya dengan Islam. Jangan kita ni tergerak sikit pun keyakinan kita kepada Islam. Jangan. Teragak-agak dengan perintah Allah. Ini rugi kalau kita jadi demikian. Hidup kita ni mesti berkeyakinan dengan Islam. Hidup mati kita ni sebagaimana kita sentiasa sebut dalam solat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ni yang pertama yang kena jaga. Yang kedua, tolong jaga ibadah. Dalam jaga ibadah ni panjanglah, ulama-ulama bincang. Jaga kita ni, antara jaga ibadah, jangan tinggal solat, jangan. Hidup kita, hidup atas dunia ni, jangan tertinggal solat walaupun satu rakaat. Sengaja tinggal solat, jangan. Dalam hidup, solat benda yang paling asas pada kita. Kalau kita tahu kita nak mati lepas pada waktu zuhur, kita tahu kita ni, kalau sekiranya diberitahu kita akan mati lepas pada zuhur, misal contohnya. Masuk waktu zuhur kena solat lagi. Jangan pula kita kata tak payahlah solat sebab nak mati dah, misal contohnya. Maka kita tinggal solat kita. Tak boleh. Islam ajar, kalau tak boleh kamu solat sambil berdiri, kamu kena solat sambil duduk. Nak sebutnya gambaran Islam suruh solat ni, sampai peringkat dalam perang tu pun kena solat lagi. Solat pula solat berjemaah. Menjaga ibadah. Ibadah apa kena jaga? Baca Quran. Ana biasa sebut. Dalam hidup kita ni, biar mulut kita je rasa manis. Baca Quran ni, biar sedap je kita baca. Kita duduk seorang-seorang tu, baca Quran. Yang mana yang kita ingat lah. Surah-surah yang kita ingat. Dalam hidup kita ni, jangan malas nak baca Quran. Orang kita baca Quran ni jadi malas. Tambah bila ada WhatsApp, dia panggil. Bila ada WhatsApp, jadi malas nak baca Quran. Akhirnya baca WhatsApp lah. Tiap-tiap hari baca WhatsApp. Tiap-tiap masa baca Facebook. Yang menyebabkan kitanya tak baca Quran. Ini benda yang salah ni. Islam ajak baca Quran dalam hidup. Baca sampai bila kena, banyak mana kena baca Quran. Ana ulang banyak kalilah. Baca Quran ni sebanyak mana kita makan. Berapa kali sehari kita makan dalam hidup kita. Kalau kita makan sebanyak 3 kali sehari, baca Quran 3 kali sehari juga. Kenapa? Kerana makan untuk jasad yang akan mati, manakala baca Quran untuk ruh yang akan terus hidup. Ini kelebihan. Orang yang rajin baca Quran, Allah bagi kelebihan pada dia, dia tak jadi nyanyuk walaupun dia usia tua. Ini kelebihan. Sebab tu kita ni, dalam hidup kita ni, baca Quran. Dia jadi rajin membaca Al-Quran Karim. 2, dalam ibadah. Yang 3, dalam ibadah, biar banyak infak. Biar banyak infak dalam hidup kita ni, dalam kita beribadah ni, sentiasa ada je bahagian kita untuk kita infak. Maksudnya untuk jalan agama. Supaya apa dia? Supaya kita mula menanggalkan rasa cinta terhadap dunia. Bila kita rajin infak dalam hidup kita ni, mula kita tak ada dah perasaan pada diri kita ni sayang terhadap dunia. Bila kita kedekut, itu menandakan kita ni semakin sayang pada dunia. Tapi Islam diajak dalam ibadah, biar hati kamu ni terikat dengan akhirat. Itu yang ketiga, yang kedua, jaga ibadah dalam hidup kita. Yang ketiga, jaga akhlak. Jaga akhlak. Dalam hidup kita ni, tolong jaga akhlak. Jangan rosakkan akhlak kita. Jangan suka mengata, mencaci. Kita membiarkan tulisan-tulisan kita ni tulis dalam Facebook-Facebook benda yang tak baik. Tak tercarinya kita, orang yang kita buat, kita tulis benda-benda yang tak baik tersebut, akhirnya orang tersebut, kita nak cari, nak minta maaf dengan dia, tak boleh dah. Tak boleh dah, kerana kita tak jaga akhlak kita. Kadang-kadang orang yang kita tulis tu meninggal dunia. Allah, lagilah dalam hidup kita ni menanggung dosa, menanggung. Yang Islam ajar dalam hidup ni, biar kita jaga akhlak. Akhlak apa dia? Jaga mulut.
cela n'est pas de jagga tulistan jagga mole comme on dit cela n'est pas de jagga mole jagga hati han jagga akhlaq akhlaq kita ni dengan hati kita ni tak terjaga hati kita ni yang tak terjaga apa dia senang berprasangka senang sangat nak jadi prasangka dalam hidup kita ni kan kalau kita nak jadi prasangka tu mudah je pada diri kita tengok jam 3:30 tak datang lagi ni ustaz ni misal contohnya misal nak ustaz ni tak datang dah kot hari ni ha. Tengok-tengok datang juga silap sangka salah sangka kita ni senang kita nak berprasangka dalam hidup ni senang dalam hidup kita ni ni tak boleh nak jaga ni hati kita tengok je pasangan hidup kita kan bangun pagi-pagi tengok je hidup lagi orang tua ni kita kita jadi demikian prasangka prasangka ni yang ni yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh jaga sangat inna ba'dadh-dhanni ithmun setengah daripada yang kamu zon itu yang kamu prasangka itu dosa dalam hidup mudah je kita nak berprasangka jadi menyebabkan kita mati dalam keadaan yang kita ni tak terjaga sebagai seorang mukminin dalam hidup kita ayat yang kita sambung pada hari ni Allah cerita lagi ni. Lepas pada walladhi 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 tu Allah cerita ayat innal ladhina hum fi khasyati rabbihim mushfiqun tersebut ayat 57 lepas tu Allah cerita lagi walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun lepas pada tu Allah Subhanahu wa taala sebut lagi walladhina hum bi rabbihim la yushrikun Allah cerita ni orang mukmin ni perangai dia macam ni lepas tu Allah Subhanahu wa taala sebut lagi walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun la annahum ila rabbihim raji'un Allah cerita demikian ni sifat-sifat orang mukmin kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut ujung tu Allah nak simpulkan sifat orang mukmin Allah sebut ulaika yusari'una fil khairat orang mukmin ni orang yang hidup dia berkejaran nak buat benda yang baik ni sentiasa kita ni yusari'una fil khairat maknanya tahu dia ada benda yang patut kita kena buat buat terus tak ada nak bertangguh-tangguh tak ada yusari'una fil khairat ni kita ni kalau nak buat benda yang baik biasanya kita ni jadi lambat tapi orang mukmin tak orang mukmin bila nak buat benda yang baik dia akan jadi ringan itu sifat itu kalau kita ringan dalam nak buat benda yang baik maknanya kita ni mukmin mukmin pada diri kita tapi kalau kita ni jadi berat ya tanda ada munafik lah tu ada perangan kita berat je kan lalu tabung derma tu pejam mata kita ni nak sebutnya gambaran bagaimana beratnya kita lalu kali yang pertama tak apa lalu kali yang kedua tu mandang sebelah tak faham dia sebut demikian hantar lagi tabung tersebut kita jadi berat kita padahal apa masalahnya dalam hidup kita tiap kali mana kita nak buat benda yang baik ni dia jadi berat sepatutnya begitu perangai manusia biasa tapi orang mukmin tak ulaika yusari'una fil khairat orang mukmin ni dia akan berlari dan berkejaran untuk nak buat benda yang baik kemudian wahum laha sabiqun dalam benda yang baik ini dia akan berlumba di kalangan sama-sama mereka tersebut nah habis ayat ni Allah cerita ni kemudian Allah sebut wala nukallifu nafsan illa wus'aha dan kami sendirinya tak pernah bebankan dalam hidup kamu satu benda yang tak mampu untuk kamu pikul. Allah mula sebut demikian. Segala benda yang berlaku dalam hidup kamu, wahai manusia, kami jadikan benda yang berlaku itu memang padan pun untuk kamu lalui. Kita ni kan banyak benda yang kita tak nak lah. Dalam hidup kita ni tak nak sakit, misal contohnya. Tapi tiba-tiba datang sakit. Tak nak dalam hidup kita ni apa ni bertengkar suami isteri tapi tiba-tiba bertengkar suami isteri dalam hidup kita ni tak nak kita dapat menantu hantu dia panggil macam misal contoh tiba-tiba ada juga yang jadi demikian misal contohlah maknanya kita ni tapi setiap kali mana benda-benda tersebut berlaku dalam hidup kita ingat ayat ni Allah Subhanahu taala sebut wala nukallifu nafsan illa wus'aha tak ada satu benda pun yang kami bebankan pada kamu kecuali kamu tahu kamu ni
layak untuk memikulnya. Layak. Memang padan pun dia kan. Jangan pula kita ni, kita menyalahkan benda yang Allah bagi pada kita. Orang hadis kan, anda buat contoh yang mudahlah, sakit misal contoh. Sakit ni mana ada orang nak sakit? Tiba-tiba ni kita dapat penyakit. Dapat penyakit. Sebenarnya Allah sayang. Allah sayang, Allah nak bagi tahu daripada penyakit ni, kamu kena ingat, kamu dah dekat dengan kematian. Jangan pula kita je, tapi lepas pada tu, jangan pula kita nak marah tu satu, kenapa aku kena sakit? Makan sama juga dengan anak-anak aku, tapi anak-anak aku tak kena, suami aku tak kena, isteri aku tak kena, tapi tiba-tiba aku yang kena. Misal contohnya demikian. Kita mula sibuk tanya soal benda demikian. Janganlah. Kenapa dia? Kerana memang Allah tahu dah kamu ni, memang aku nak bagi macam ni, bagi tanda awal-awal pada diri kamu. Supaya kamu sentiasa bersiap untuk menghadap depan Allah SWT. Tapi kita ni bila kena sakit, benda yang kita cuba usahakan untuk kita nak sembuhkan penyakit kita, kita lupa yang sebenarnya kita ni dekat nak mati dah. Itu yang silap kita ni. Ramai di kalangan kita ni, bila dia sakit, dia fokus untuk nak sembuh dia. Fokus untuk nak sembuh. Sebenarnya Islam ajar, bila kamu sakit, jangan kamu fokus untuk sembuh je. Kamu kena mula pandang dua benda. Bila kita sakit ni, kita kena pandang dua benda. Yang pertama untuk sembuh, yang kedua untuk mati. Itu cara dalam hidup kita. Bila kita ni kena sakit je, Allah tunjuk sayang tu. Sayang nak suruh apa dia? Kamu bersiaplah. Janganlah kamu lagi hidup kamu dalam keadaan leka lagi. Bila sakit terbaring je, panggil orang lagi karaoke dekat kita misal contoh. Bila kita dah sakit dah, terbaring dah pada diri kita ni, tiba-tiba tak solat lagi kita ni. Jangan demikian. Bila kita dah terbaring dah, sakit dah, dah ada dah, doktor kata sakit macam ni, doktor bagi tahu pada kita ni penyakit itu, penyakit ini. Lalu benda apa yang kita kena buat dalam hidup kita ni? Bersiap. Satu untuk sembuh, satu lagi untuk kitanya bersiap untuk menghadap depan Allah. Boleh jadi benda-benda yang demikian, Allah sedang jalankan diri kita untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Waladaina kitabun yantiqu bil haqq." Di sisi kamilah adanya kitab yang membicarakan tentang kebenaran, iaitu Al-Quran Karim. Dalam hidup kamu tu, kami telah sediakan kitab Al-Quran Karim yang cerita tentang semua benda yang benar. Tak ada satu pun dalam kitab Al-Quran Karim yang cerita mengenai dipanggil benda yang bohong. Cerita-cerita penglipu lara, orang panggil demikian. Tak ada. Dalam Al-Quran Karim, cerita-cerita penuh dengan kebenaran. Nak cerita, nak gambarkan supaya kamunya, bila kamu tertimpa dengan satu masalah, kamu cari Al-Quran. Jangan kamu hidup ada masalah, kamu cari akal kamu. Kamu guna akal kamu untuk kamu nak selesai masalah kamu. Tak mungkin dalam hidup. Bila kamu ada masalah, kamu cari Al-Quran. Kerana Al-Quran penuh dengan kebenaran. Sebab itulah Sayyidina Umar sebut, kalaulah kita ni tak hilang tali kekang unta, tali kekang unta tu kita hilang, cari dalam Quran. Jumpa terus kat mana tali kekang unta. Kalaulah Sayyidina Ali sebut, kalaulah kita hilang tali kasut, tali kasut kita ni tak jumpa. Zaman-zaman kita belajar sekolah rendah dulu kan, biasa tu basuh dengan tali-tali kasut. Zaman-zaman dahulu kan. Lepas tu bangun pagi esok tak jumpa cari. Zaman kita tak ada dah. Anak-anak kita tak jumpa dah. Zaman cari tali kasut. Dulu beli tali kasut ni RM1.2 kan. RM1.2 tali kasut. Kerana putus. Tali kasut kita putus. Zaman kita tak dengar dah. Koyak je beli baru. Koyak je beli baru zaman kita. Sayyidina Ali kata, kalau kamu hilang tali kasut, kamu cari dalam Al-Quran kali. Jumpa dalam Al-Quran. Kita kata nak cari kat mana Ustaz? Berjumpa kat mana? Itu kerana kita tak pandai. Sebab itu Islam suruh belajar dan belajar Al-Quran. Talaqqi dan talaqqi Al-Quran. Tadabbur dan tadabbur Al-Quran. Dia ajar demikian. Sehingga kan cara nak buat mancis. Cara nak buat mancis ni pun diajar dalam Al-Quran. Macam mana cara nak buat mancis? Disebut dalam kitab, dalam Al-Quran ni ulama-ulama bincang.
Macam mana nak basuh pakaian? Nak basuh pakaian, dicerita dalam Al-Quran. Allah ajar macam mana cara kita ni nak bersihkan pakaian pada kita. Semuanya sebesar-besar masalah sehingga sekecil-kecil masalah, semua dalam Al-Quran ni Allah Subhanahu wa taala sebutnya yantiqu bil haqq, berbicara dengan penuh kebenaran. Kami turunkan pada kamu wahai manusia. Maknanya bila kamu berhadapan dengan ujian-ujian hidup kamu, kamu cari Al-Quran untuk menyelesaikan masalah dalam hidup kamu. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dianiaya dengan Al-Quran yang diturunkan dalam hidup kamu. Jangan kamu rasa terbeban pula. Bila turun Al-Quran je, kita rasa Allah susahlah kita ni. Kan ada orang Melayu kita ni, dia kata sikit-sikit Quran, sikit-sikit Quran. Orang kita kan dia jadi marah kalau kita kata dalam Quran aja tak benda macam ni. Alah, semua nak kena cari dalam Al-Quran ke? Dia sebut demikian. Kita jawab, ya, Allah sebut ni. Allah sebut yantiqu bil haqq, dalam Al-Quran itu berbicara dengan penuh dengan kebenaran. Semua benda dalam Al-Quran Karim sebut dalam keadaan yang Allah bukan nak buat zalim pada kamu pun, tapi Allah Subhanahu wa taala nak memudahkan dalam hidup kamu. Nak mudah sekadar daripada mana? Daripada sini sampailah kita sampai di sana nanti dengan Al-Quran Karim dalam hidup kita. Sebab tu ana sebut banyak kali kan, siapa yang tak boleh baca Quran tu usaha biar boleh baca Quran. Jangan kita ni malas baca Quran. Satu. Yang kedua, lepas pada boleh baca Quran, kita diajar supaya apa dia? Tadabbur Quran. Ini yang kita belajar ni lah. Tadabbur. Tahu makna Al-Quran Karim. Ini peringkat yang kedua dipanggil. Peringkat yang kedua. Yang ketiga, bila kita dah boleh tadabbur Quran, beramal dengan Al-Quran. Beramal. Setiap ayat yang kita belajar ni, kita belajar. Kemudian kita beramal dalam hidup kita. Yang mana patut kita lakukan dan sebagainya. Yang keempat, peringkat yang keempat dalam Quran, kamu hafal ayat-ayat Al-Quran Karim. Jangan malas nak menghafal. Jangan. Orang kita ni malas nak menghafal Quran. Malas sangat. Bahkan kalau kita tanya pada dia, kenapa tak hafal? Susah ustaz. Benar. Saya semenak. Saya, kenapa benar? Makan semut banyak sangat dulu. Saya ni, bukan semut dia, dengan kengga-kengga pun saya makan. Tapi yang masalahnya, kata-kata manusia dia boleh hafal pula. Kata-kata manusia dia boleh hafal. Kata-kata Allah tak boleh tak hafal. Yang menyebabkan kita terulang ayat yang sama. Ya? Dalam solat pun ayat yang sama je kita baca. Punca apa? Kerana tak banyak hafalan-hafalan pada diri kita. Hafal. Ana sebutkan sebelum kita meninggal ni, dia ada tiga surah dalam dada kita. Surah yang pertama, surah Al-Mulk. Hafal. Tak panjang pun 30 ayat je. Dalam dada ni biar ada surah Al-Mulk. Rasulullah sebut, siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum daripada dia tidur, dia malam tu dia meninggal dunia, di saat mana dia tidur, masuk dalam kubur, tak ada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat muka dan akhir untuk dia. Besarnya nilai surah Al-Mulk. Tak percaya, cuba matilah. Senang pada diri kita nak tahu, ada ke tak ada yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. 30 ayat je. 30 ayat ni takkan kita tak boleh nak hafal. Kalau satu hari satu ayat, satu hari satu ayat, kita perlu sebulan je ingat satu surah Al-Mulk. Tapi kita malas. Yang kedua, lepas pada surah Al-Mulk, hafal surah yang kedua. Apa dia? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tak panjang pun. 110 ayat dia. Tak panjang, mana panjang. 110 ayat ni pendek je untuk kita hafal. Kita je rasa, Allah ustaz, tak panjangnya. 110 ayat ni sekejap je. Kalau kita baca pun, 45 minit dah habis dah. Kan? Surah Al-Kahfi. Kita kena tanam demikian. Jangan tanam dalam pemikiran kita. Pendek je. Sikit je. Sebelum kita meninggal dunia. Banyak kelebihan surah Al-Kahfi. Allah jadikan kelebihan surah Al-Kahfi. Kemudian dah kita ingat dah surah Al-Kahfi. Tak mati juga kita lagi. Dah ingat dah surah Al-Kahfi. Ada lagi umur pada diri kita. Hafal surah yang tiga. Surah yang terpendek dalam Quran. Surah Al-Baqarah. Surah yang paling pendek je dalam Quran. Tak banyak pun. 286 ayat je. Bukan suruh hafal satu Quran lagi ni. Pada diri kita ni. Hafal pada diri kita demikian. Kita dengan Al-Quran.
Kenapa surah surah Al-Baqarah? Bila ada surah Al-Baqarah dalam dada kita, layaklah kita menjadi pemimpin di atas dunia ini. Siapa yang nak jadi pemimpin, dia kena ada surah Al-Baqarah. Satu. Yang kedua, Al-Baqarah itu memimpin kita untuk sampai kepada mahsyar Allah nanti. Allah jadikan kelebihan surah Al-Baqarah. Dalam hidup kita ni hafal ayat-ayat. Yang mudah dia, bukan panjang, susah sangat pun. Kalau kita hafal satu ayat satu hari, satu ayat satu hari, kita hanya memerlukan 286 hari saja. 286 hari ni, raja malas kita je. Cuma kita je. Tak cukup setahun pun untuk nak ingat satu surah Al-Baqarah. Dah habis surah Al-Baqarah, tiba-tiba tak mati lagi kita. Tak, kita dah hafal dah surah Al-Baqarah, tak mati. Hafal satu Quran je lah. Maknanya bagi peluang pada kita, biar dalam diri kita ni, menghafal Quran ni bukan untuk pertandingan. Menghafal Quran ni tidak menjadi syarat mesti muda dahulu buat menghafal Quran. Menghafal Quran ini, bila kita ada kesedaran, hafal Al-Quran. Itu kelebihan dalam hidup kita. Allahu Akbar. Ini cara Allah SWT sebut, وَهُمْ لَا يُزَامُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا. Tapi sayangnya hati orang kafir itu dalam keadaan kesesatan daripada memahami Al-Quran Al-Karim itu sendiri. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا. Bahkan Allah SWT sebut, hati orang kafir itu ghamratin. Ghamratin ni maknanya gambaran ayahnya nak faham. Terhadap apa dia? Min hadha, dalam setiap kejadian yang Allah jadikan. Suatu kita jangan terikut dengan orang kafir. Hidup ni jangan beriman dengan persepsi. Persepsi kan, orang kafir sekarang ni, dia membentuk persepsi. Dia ajar. Dalam hidup kita ni, nantikan orang kata macam mana. Nantikan, ni dipanggil persepsi. Satu kesalahan dalam hidup kita bila kita beriman dengan persepsi. Tapi kita kena hidup dengan apa dia? Dengan Al-Quran. Macam mana Al-Quran mengajar? Macam mana hadis Rasulullah membentuk diri kita? Yang ni yang diajar, jangan kita ikut dengan cara kehidupan orang kafir. Kenapa dia? Kerana ghamratin min hadha. Orang kafir ni sesat dia tersebut sehingga dia tak jumpa jalan dalam hidup. Kehidupan dia kan. Tengok bagaimana sesatnya orang yang tak beriman pada Allah. Orang kafir ni sendiri. Sesat. Pakaian sesat. Makan minum sesat. Dia boleh makan makanan eksotik itu konon-kononnya. Makan biawak tu boleh makan. Orang kafir boleh makan ular. Ular dia makan. Kita boleh bayang macam mana orang kafir minum air kencing lembu. Air kencing lembu ke makan? Minum. Kita tak boleh bayang. Yang tu tak apa lagi, minum tu. Pergi sembah lembu pula tu. Maknanya apa dia? Ghamratin haga. Padahal kalau kita tanya, lembu tu ke yang buat langit dan bumi? Tak juga. Lembu tu ke yang melahirkan dia? Tak juga. Habis tu yang kamu pergi sembah lembu. Kalau di India, dia bukan sekadar sembah lembu. Sembah monyet, sembah tikus. Kan? Di kalangan mereka sebut. Tikus pun disembah. Sampai tahap demikian di kalangan mereka. Walahum a'malun min duni zalik. Mereka ni dalam keadaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain daripada itu, hidup mereka sebut, ذَلِكَ هُمْ لَحَا عَامِلُونَ. Dan mereka tetap mengerjakan amalan-amalan itu. Orang kafir ni begitulah hidup dia. Tahu dah salah, tapi sembah juga. Orang kan sembah buah-buahan, letak buah-buahan tu. Kemudian letak, pergi sembah. Sembah tokong dia, letak buah-buahan. Lepas tu orang Melayu pergi curi. Zaman-zaman dahulu lah. Nak sebutnya zaman-zaman dahulu tu, ada yang perangai demikian. Kawan-kawan ni, bila dia ada orang kafir yang buat projek-projek dekat kampung-kampung ni, buat loji air, buat macam-macam gaya, dia buat letak dengan tokong mereka tersebut. Bila letak saja, bukan mereka letak tokong saja, mereka letak buah pisang, buah apple, buah limau sangkis. Waktu dulu mahal-mahal semua ni. Buah limau sangkis, nak jumpa payah. Kat mana nak jumpa? Pergi curi. Macam tu cara.
Yang tu yang jadi benak tu. Yang jadi benak, jadi benak tu. Yang menyebabkan nak makan sangat, nak makan buah apple. Sebab apple ni tak ada dekat Malaysia. Apple ni daripada negara luar saja. Jadi menyebabkan akhirnya kita buat benda-benda yang sedemikian rupa. Kamu pergi sembah buat apa? Benda-benda yang sedemikian rupa tersebut. Berkekalan dalam keadaan hum laha amilun. Mereka terhadap kesesatan itu kekal dalam perangai dan sikap yang sedemikian rupa. Hatta iza akhazna mutrafihim bil azab. Sehinggalah apabila kami timpukan pada mereka ni azab. Bila kena saja azab, Allah turunkan pada mereka ni yang dinamakan dengan azab yang dikenakan dalam hidup mereka tersebut. Dalam keadaan demikian, hatta iza akhazna mutrafihim, hingga apabila kami timpukan azab pada orang yang hidup mewah di kalangan mereka itu. Mutrafihim, yang melampau di kalangan mereka itu. Bila kemuncak je dalam keadaan lawan-lawan Allah, melawan buat benda yang melampau-lampau ni, kami turunkan azab. Turunkan azab apa dia? Misal contoh, mereka orang-orang yang kafir ni, oleh kerana kekufuran mereka tersebut, mereka berzina. Berzina je. Minum arak je dalam hidup mereka tersebut. Kemudian berjudi je dalam hidup mereka ni, melampau dalam hidup. Mutrafihim. Dalam, di kalangan orang-orang yang mewah di kalangan mereka tersebut, hidup dalam keadaan yang melampau tersebut, akhazna, lalu kami turunkan pada mereka tersebut, hatta iza akhazna mutrafihim bil azab, dengan turun azab. Tahu-tahu kena AIDS di kalangan mereka. Tahu-tahu kena penyakit yang disebut dengan siplis. Tahu-tahu dalam hidup mereka ni kena kanser. Minum arak, minum-minum, tahu-tahu kanser dalam hidup ni. Ataupun mereka ni kena penyakit azab yang kena pada mereka sebut. Iza hum yaj'arun, di waktu itu mereka bertempik meminta pertolongan. Maksudnya, waktu mana kena azab tu, cari jalan. Macam mana nak suruh selamat? Macam mana nak suruh selamat? Bila dah turun dah azab Allah, baru nak sedar. Di kalangan mereka, iza hum yaj'arun, ketika itu mereka dalam keadaan masing-masing memohon bantuan-bantuan untuk ditolong pada mereka itu. Di dunia lagi, bukan di akhirat. Tapi sampai di akhirat, Allah SWT sebut, la taj'arul yaum, hari akhirat tak ada lagi pertolongan. Dunia pun kamu tak dapatlah pertolongan. Sampai hari ini kan bingung. Bingung di kalangan kita, mana jawapan terhadap penyakit kena AIDS. Macam tu. Di kalangan kita ni, bila kena penyakit-penyakit yang kita tak, kebingungan sampai hari ini, tak ada jawapan. Misal contoh, penyakit selain daripada AIDS, yang disebut dengan penyakit sifilis, penyakit-penyakit yang lain yang kena ini. Mana jawapan? Tak ada jawapan. Bingung di kalangan kita. Ni kapal terbang kita hilang tu pun tak ada jawapan. Tak ada jawapan kan? Tak boleh nak jawab. Tanya Perdana Menteri, Perdana Menteri tak boleh jawab. Tanya pada raja-raja, tak boleh jawab. Tak ada jawapan. Semua jawab dalam keadaan yang kebingungan. Kenapa? Bila kamu tak dengar. Bila aku tegur-tegur, kamu tak dengar. Aku tegur, tak dengar. Bila aku tegur, tak dengar, pum, aku buat pada diri kamu. Kamu tak sedar lagi ke benda yang sedemikian rupa? Orang kita mana sedar? Kita dah pesan banyak kali kan. Atas kapal terbang, tak payahlah nak tuang-tuang araknya. Nak tuang arak buat apa? Negara lain tak tuang pun arak. Negara Brunei misal contoh. Elok-elok je penerbangan mereka. Negara-negara lain, arak ni kan mahal harga dia. Dalam keadaan mahal begitu, kamu tuang juga arak. Dan persatuan yang disebut dengan pramugara dan pramugari itu minta bantuan di kalangan orang-orang agama. Tolong sebutlah, kami tak nak tuang dah arak ni. Tak nak dah. Nak suruh ikut je syariat dalam hidup. Buat degil je. Buat tolol je di kalangan kita. Bila degil dan tolol, boom, Allah jadikan. Hilang kapal terbang. Tak lama lepas pada tu, kena tembak pula kapal terbang kita. Nak sebutnya, lepas pada tu, kemudian terhempah pula Air Asia, misal contoh. Maknanya, kemudian helikopter jatuh. Allah tunjuk,
kamu nak nak sebut pada kamu, kamu kena tahu ni azab aku, ni azab aku. Sampai hari ni kan, jumlah untuk nak cari kapal terbang yang hilang ni, sampai hari ni dekat dengan 1 bilion lah. Nak cari ni kat mana jatuh, kat mana yang hilang, tak boleh jawab, tak ada jawapan. Waktu mana kamu, waktu mana kamu mohon pertolongan, bertumpik minta pertolongan, di waktu itu katanya Allah, di dunia pun kamu tak ada jawapan dah, di akhirat lagi tak ada pertolongan. La, Allah SWT sebut, la taj'arul yaum, tak ada pertolongan pada hari ini. Sampai di hari akhirat, tak ada dah Allah nak tolong-tolong, tak ada pada kamu. Balasan untuk kamu tersebut, innakum minna la tunsarun, sesungguhnya kamu daripada kami tidak akan, kamu tiada akan mendapat pertolongan daripada kami ini sendiri. Jangan berharaplah kamu ingat aku akan tolong kamu. Kami akan tolong kamu. Cara Allah nak tunjuk. Kadang-kadang Allah guna kalimah kalimah kami. Kadang-kadang Allah guna kalimah aku, katanya Allah. Allah guna kalimah demikian. Kita tanya, kenapa Allah guna kami? Kenapa Allah tak guna aku? Patutnya Allah jawab, akulah, kerana aku yang berkuasa. Ulama-ulama jawab, karenanya Allah SWT nak tunjuk kuasa. Kadang-kadang bila Allah nak tunjuk kuasa, Allah tunjuk dia ramai. Tunjuk bukan Allah tu satu, tapi dia nak tunjuk kuasa, kami-kami ni apa dia? Malaikat-malaikat tak tolong kamu. Syurga tak panggil-panggil nama kamu. Maknanya dia guna kalimah dengan kalimah kami. Allah gunakan dengan kalimah demikian. Boleh faham kan pada kita ni? Nak tunjuk kuasa. Kadang-kadang Allah tunjuk kuasa juga, Allah guna kalimah aku pada diri manusia. Nak suruh supaya manusia ni rasa kecut je bila mendengar je. Allah kata, jangan harap aku akan tolong kamu. Bila sampai di hari akhirat nanti, jangan harap kami tolong kamu. Tak ada orang nak tolong kamu. Bila kamu dah sampai di padang mahsyar Allah, dan di saat itu semua di kalangan kamu dah diturunkan azab-azab pada di kamu, dan tak ada orang nak tolong pada di kamu saat demikian. Qad kanat ayati tutla alaikum, sesungguhnya ayat-ayat kami Al-Quran itu telah dibacakan pada kamu, telah diajar pada kamu. Fakuntum ala aqabikum, tapi kepada kamu sekalian, maka kamu semuanya berpaling ke belakang. Aqabikum tanqisun, katanya Allah. Bila turun saja ayat-ayat kami, dan kami perintahkan pada kamu supaya kamu ni taat pada perintah kamu, tiba-tiba turun saja ayat-ayat kami ni, kamu ni berpaling daripada ayat kami. Tak nak terima segala yang disuruh oleh Allah ni. Orang kita ni buat degil. Nah, kita tahu dah ni perintah Allah, tapi kita tetap lawan. Tahu dah ni bukan perintah Allah pun, yang tu yang kita ikut. Buat contoh yang mudah pada undang-undang lah, senang cerita. Undang-undang di Malaysia kita ni, kita buat contoh, tak ada kaitan langsung kita dengan lokrek tu misalnya. Lokrek tu bukannya pak saudara kita pun, bukan sepupu sepapak kita pun. Dan barat tu, dia dah keluar negara kita. Dia dah keluar dah. Kita buatlah peraturan ikut Al-Quran. Negara kita kan. Tapi tak nak. Orang kita tetap lawan. Lawan tak nak. Ha, kenapa? Nanti kalau kita ikut Al-Quran, kita terkebelakang. Bila kita ikut yang disuruh oleh Allah, kita dia tidak maju dan tidak moden. Ha, yang menyebabkan akhirnya, mereka je, fakuntum ala aqabikum, kamunya bila turun saja ayat-ayat kami pada kamu, fakuntum ala aqabikum, kamu membelakangkan, tangkesud, dalam keadaan kamu berpaling daripada ayat Allah. Kenapa? Mustakbiri dabihi, kamu menyombongkan diri kamu dengan Al-Quran. Allah SWT sebut, mustakbiri nabihi samiran tahjurun, dan bahkan kamu sombong mengucapkan kataan-kataan keji terhadap waktu mana kami sebut kepada bercakap di malam hari, waktu mana kamu dalam keadaan yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala ini sendiri. Kita ni itulah penyakit kita, sombong. Sombong ni Allah Subhanahu wa taala sebut mustakbirin, mengekali kesombongan dalam hidup. Bila kamu sombong dalam hidup kamu, tak terimalah ayat-ayat Allah. Kita ni lawan.
Aku kan dah jadi pembesar, takkan aku nak ikut Al-Quran? Al-Quran kena ikut aku, dia sebut demikian. Aku ni kan, dia guna akal. Aku ni kan profesor, aku ni jauh lebih cerdik. Bila aku dah jadi profesor, maka Al-Quran kena ikut aku, bukan aku ikut Al-Quran. Yang menyebabkan sombong. Manusia di kalangan kita ni sombong. Di kalangan kita, mustakbiri nabihi, samiran tahjurun. Dalam keadaan mereka memalingkan wajah mereka pada Allah. Afalam yaddabbarul qawl. Amja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Maka apakah mereka tidak memperhatikan kataan kami? Atau apakah tidak datang pada mereka apa yang tidak pernah datang pada nenek moyang mereka dahulu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut demikian. Mereka ni tak nak dengar ayat-ayat kami, lawan. Siapa dia? Orang kafir. Orang di kalangan yang enggan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun amja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum, ataupun mereka tak belajar dengan apa yang terkena kepada ibu bapa nenek moyang mereka yang terdahulu sebelum daripada ini. Kamu tak belajar ke macam mana musnahnya orang dalam tsunami? Tak belajar orang kita. Sekejap je, belajar sekejap. Insaf sekejap. Lepas pada itu, tak insaf dah. Kamu tak belajar ke dengan yang berlaku tanah runtuh tu? Tak belajar. Ramai di kalangan kita, dia insaf sekejap. Lepas pada itu, dia hilang insaf dia. Di kalangan kita ni, bagaimana tak belajar ke dengan peristiwa-peristiwa yang terdahulu? Bagaimana Allah nak musnahkan satu kaum? Bila Allah nak musnahkan, amarna mutrafiha. Kami arahkan, kami jadikan orang-orang yang melampau tu buat khianat betul-betul. Bila buat khianat betul-betul, kami turunkan azab, pum, turun. Turun tersebut dalam keadaan kamunya, mula tenganga-nganga mulut kamu dalam keadaan yang sedemikian rupa. Am lam ya'rifu rusulahum fahum lahu munkirun. Ataupun mereka tidak mengenal langsung rasul-rasul di kalangan mereka, kerana itu mereka memungkiri rasul-rasul tadi. Kamu tak kenal orang ke dalam hidup kamu? Di kalangan kamu ni, ada orang yang hidup dalam keadaan yang dia tak kenal rasul-rasul. Ulama-ulama bincang ni, rasuluhum ni. Sama ada rasul ni, memang yang dimaksudkan rasul itu sendiri, ataupun rasul ini, Allah hantar setiap di kalangan kita ni, peringatan-peringatan. Anda pernah cerita dengan, kita ni jahat dulu. Dulu kita jahat. Tapi Allah nak tunjuk sayang daripada kita, Allah bagi pasangan hidup yang baik. Lalu kita berubah jadi baik. Ini cara Allah nak hantar Rasul dia pada diri kita. Kita pun jadi semakin bagus dalam hidup. Kenapa? Kerana ada pasangan yang baik. Pasangan yang mengingatkan kita. Ataupun kita jahat, kemudian pasangan kita pun jahat. Jahat, kahwin dengan jahat dia panggil. Bila kahwin dengan jahat, sama-sama jahat. Tapi Allah lahirkan anak yang baik. Anak ni pula, bila kita ni dalam keadaan kita sebut, pergilah belajar kat sekolah tu, abah pergi hantar ke sekolah begini. Anak nak menghafal Quran, anak sebut demikian. Anak ni cerita, abah tak nak lah. Kita pun terkejut, siapa yang ajar kamu menghafal Quran? Tengok orang lain, tengok dalam internet, katanya anak. Tengok orang tu, kecil-kecil lagi ingatlah ayat Quran. Orang tu dalam keadaan, bila tanya saja boleh jawab. Kat sini, muka surat berapa, duduk kat mana, boleh jawab semua. Saya nak yang tu lah. Saya tak nak yang lain. Kita ni jahat. Suami kita jahat, isteri kita jahat. Tapi kita dapat anak yang baik. Kadang-kadang, anak pun jahat juga. Nama anak pun jahat. Dia panggil keluarga 69 ke apa dia panggil. Jahat, kita jahat. Isteri kita jahat. Kemudian anak kita jahat. Tapi Allah masukkan menantu yang baik. Menantu kita ni, bila azan je, bergegah je. Ampas jadah. Kemudian semayang sunat dekat rumah. Kita pun tengok je menantu kita. Lama-lama, Alhamdulillah, kita pun tumpang semayang sama. Menantu kita ni ada kreativiti untuk dia banyak je usaha-usaha untuk nak mengembalikan agama dalam hidup, dalam keluarga. Kita pun tumpang, Alhamdulillah, menantu kita bagus. Tapi kadang-kadang menantu pun hantu juga dalam keluarga kita. Tapi Allah kurniakan cucu yang baik. Ini rusuluhum.
Ha, ini yang maksudkan. Kadang-kadang cucu pun tak baik juga. Jahat semua. Datuk jahat, nenek jahat, kemudian bapa jahat, ibu jahat, cucu jahat, menantu jahat. Jahat semua. Memang jahat dalam keluarga dia. Sebab nak sebutnya, ada keluarga macam ni. Keluarga yang memang jahat sungguh. Dia ada satu kes yang berlaku di Kelantan. Keluarga dia ni mencuri. Keluarga mencurinya. Keluarga dia mencuri ni. Datuk mencuri, bapa mencuri, kemudian anak mencuri. Bila bawa balik barang-barang curi ni dalam rumah tangga mereka, ni cerita benar yang berlaku ni. Bila mereka bawa balik, mereka akan berbangga-bangga. Oh, dia kata, Abah dapat curi banyak lagi pada kamu. Datuk dia kata, oh, Datuk boleh banyak lagi pada kamu. Dia berbangga-bangga dengan barang curian. Dia nak curi rumah orang ni, dia boleh duduk dalam zing ni selama 2 malam betul-betul. Dia boleh duduk dalam zing tu. 2 malam dia boleh duduk. Nak sebut nak mencuri rumah tersebut. Bagaimana ada perangai orang demikian. Akhirnya keluarga itu ditembak mati semua. Anak sebutnya, satu ketika bila dia nak mencuri itu, polis terserempak dengan polis, lalu ditembak mati semua. Dengan datuk dia, dengan bapa dia, dengan anak. Maknanya gambaran ni kes yang berlaku lah. Nak gambarkan pada kita. Ada orang yang jahat sedemikian rupa. Hidup dalam keadaan jahat ini. Ada kita rasa pelik yang mencuri. Yang tak semayang semua. Datuk tak semayang. Kemudian nenek tak semayang. Kemudian bapa tak semayang. Cucu tak semayang. Yang tak semayang. Yang tak tutup aurat semua. Keluarga ni tak nak tutup aurat langsung. Tak nak. Ada. Bahkan kalau misal contoh, patutnya bila kita berusia ni, orang yang berusia sikit tutup-tutup lah. Kepala tu tak cantik lah dia panggil. Kalau tengok pun dengan apa dia, dengan kadang-kadang nampak kulit kepala dah. Rambut dah tak ada dah kita ni. Patutnya pakaikan tudung lah. Dah kita dah berusia begitu. Tak ada perasaan. Ada, dia rela. Tak nak, tak tudung lebih baik daripada bertudung pada dia. Ani nak sebut sampai tahap demikian orang. Allah cerita, am yakulu am lam ya'rifu rusulahum fahum lahu munkirun. Orang macam ni, mereka tak kenal rasul ke dalam hidup? Tak kenal ke orang yang bagi peringatan dan mereka lawan terhadap peringatan yang datang pada mereka tersebut? Am yakulu nabihi jinnah. Am yakulu nabihi jinnah ni kita sambung minggu akan datang nanti lah. InsyaAllah. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.